Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita baca perkahwinan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kita akan baca pula kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Ali Imam Ahmad dan At-Tabarani telah meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah SAW kerap kali menyebut Khadijah dan memujinya. Tiba-tiba pada suatu hari aku telah didatangi rasa cemburu. Lalu aku berkata, dia hanyalah seorang perempuan tua. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Aisyah meriwayatkan hadis. Aisyah ialah isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Isteri Nabi yang alim. Dia alim, banyak meriwayatkan hadis. Dan menceritakan pribadi Nabi SAW dan termasuk pribadi dia sendiri. Menunjukkan ikhlasnya dalam menyampaikan ilmu. Termasuklah benda yang kena atas diri dia sendiri. Kelemahan dia sendiri, dia cerita juga. Ini amanah ilmu. Biasa orang ni dia puji diri dia. Hal lemah dia tak cerita ke orang, takut orang tahu. Ini tak. Dia cerita kelemahan diri dia sendiri. Ini amanah dalam menyampaikan ilmu. Dan sebab itu, ilmu para sahabat, isteri-isteri Nabi dihormati. Kerana mereka ni amanah dalam menyampaikan ilmu. Aisyah menceritakan, Nabi selalu puji kepada Khadijah. Puji Khadijah lepas Khadijah mati. Kerana Nabi berkahwin lain selepas Khadijah wafat. Puji-puji sangat, maka Aisyah pun naik gerang juga. Mari cemburu. Pasal apa duk puji kuat tua lalu? Tidakkah Allah Ta'ala pilih yang lebih baik daripada dia? Tiba-tiba Rasulullah SAW dengan marahnya bersabda, La wallahi ma abda'lani Allahu khairan minha amanat idh kafaran nas wasaddaqadni idh kadzabani an-nas wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas warzaqani Allahu minha al-walad duna ghairiha minan nisa. Nabi pun marah. Nabi kata, tidak begitu. Demi Allah, tidak diganti dengan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika manusia dalam keadaan kafir, kata Nabi. Dia beriman masuk Islam, sebaik saja aku dilantik menjadi Rasul. Semua orang kafir mereka, tak ada orang Islam. Khadijah yang pertama beriman, kata Nabi. Ini dia. Bila Nabi terima wahyu di Gua Hira, wahyu ini dahsyat. Dahsyat wahyu ini. Bukan sembarangan boleh terima wahyu. Nabi buat ibadat di Gua Hira, tempat yang terpencil. Kalau kita pergi melawat di Gua Hira tu, kalau tengok tempat binatang buah duduk pun menasabah. Rima, singa, ula-ula duduk bisa menasabah. Nabi melarikan diri beruzlah daripada jahiliah yang zalim, yang jahat. Allah Ta'ala jadikan masa umur 40 tahun benci kepada kemungkaran dan jahiliah. Tak tahu nak selamatkan diri bagaimana. Akhirnya Nabi beruzlah, mengasingkan diri beribadat dengan ajaran Ibrahim alaihissalam. Beribadat di Gua Hira bukan betapa. Betapa ni nak cari jin buat kawan. Ni tidak. Beribadat menyembahkan diri kepada Allah, melarikan diri daripada jahiliah. Khadijah membekalkan dengan makanan-makanan untuk Nabi. Dia balik, kemudian dia pergi beribadat, beruzlah. Tiba-tiba dia datangnya oleh malaikat Jibril yang akan kita baca. Dengan rupa yang sangat macam manusia biasa. Kemudian setelah diturunkan ayat-ayat yang pertama dalam Iqra dan ayat selepas daripadanya, ayat yang pendek, Jibril terus berundur dan Nabi melihat rupa Jibril di langit, memenuhi langit. Di depan ada rupa, kanan ada rupa, kiri ada rupa, paling belakang ada rupa.
Upah yang besar. Nabi balik ke rumah dalam keadaan yang demam. Terus zammiluni zammiluni, mengarahkan isteri dan khadam dia keluar dan menyelimut dia kerana dalam keadaan yang ketakutan yang dahsyat. Lalu Khadijah kata, jangan takut, engkau tidak melakukan kejahatan, tidak berbohong, menolong orang, kerja-kerja yang mulia dan baik, Allah tidak akan mensia-siakan. Lalu Nabi cerita kedatangan malaikat Jibril, dan Khadijah terus percaya untuk menguatkan keimanannya. Berjumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah ni ialah sepupu Khadijah yang alim. Payah di Mekah ni ada orang alim yang mengetahui kitab zaman dulu. Lalu Waraqah bin Naufal berkata, yang datang menemui suami itu ialah malaikat Jibril yang pernah turun pada Nabi Musa alaihissalam, nabi-nabi yang lebih dahulu. Percayalah bahawa suamimu dilantik menjadi rasul. Waraqah juga menjadi orang yang pertama beriman. Khadijah beriman dan Nabi beriman. Waraqah bin Naufal beriman. Lepas tu barulah Abu Bakar, barulah Sayyidina Ali, barulah Zaid bin Harithah. Yang pertama beriman ialah Khadijah. Nabi kata dia beriman ketika manusia dalam keadaan kafir. Dia membenarkan aku ketika manusia membohongiku. Orang kata aku bohong, 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 semua kata aku bohong. Dia kata aku tidak bohong. Ini Khadijah. Dia membantuku dengan hartanya ketika tiada manusia membantuku. Segala kekayaannya diberi pada aku untuk menegakkan Islam. Pada masa aku tak boleh kerja lagi, tak boleh meniaga lagi kerana sibuk dengan dakwah, sibuk dengan menyampaikan Islam. Khadijah ni memberikan hartanya, menyumbangkan hartanya, menghabiskan hartanya. Dia berniaga, aku menjalankan kerja dakwah. Ini Khadijah. Kata Nabi, Allah mengurniakan kepadaku darinya anak, tidak dari isteri yang lain. Allah beri pada aku anak-anak. Daripada Khadijah ni lahirnya Al-Qasim Abdullah, lahirnya Ummu Kulsum, lahirnya Zainab Fasimah, lahirnya anak-anak Nabi, enam orang daripada Khadijah, satu orang daripada Maria Al-Qibtiyah. Anak-anak daripada Khadijah, kata Nabi, adalah menjadi dalil yang terang dan nyata bahawa perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah berdasarkan untuk kepuasan hawa nafsu, tetapi kerana ketinggian akhlaknya dan nilai agama menjadi ukuran. Nabi berkahwin dengan Khadijah bukan kerana rupa paras. Umurnya sudah tua, banyak lagi perempuan yang muda-muda yang nak ke Nabi. Memang banyak orang nak ke Nabi, tapi Khadijah yang dipilih dengan ilham dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana agamanya. Dan Nabi sebut dalam hadis, al-mar'atu salihatu khairun minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang soleh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Disebut dalam hadis yang lain, tunkahul mar'atu li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha fadhfar bi dhati din taribat yadak. Dikahwinkan perempuan itu dengan sebab rupa parasnya, dengan sebab keturunannya bangsawan, dengan sebab hartanya ada, dengan sebab agamanya. Dengan sebab agamanya, utamakan yang agama, nescaya laksana kanak-kanak yang berlomboran dengan tanah, bermain tanah, puas hati. Puas hatimu kalau pilih yang beragama. Khadijah mempunyai keempat-empat ini, mempunyai rupa parahnya yang cantik, keturunan yang mulia, harta yang banyak dan agama yang kuat. Ada keempat-empat perkara pada Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi kerana Nabi berkahwin,
kerana ketinggian akhlak dan nilai agama menjadi ukuran. Kalaulah kerana nafsu, sudah tentu wanita yang lain menjadi pilihan, terutama di zaman tebalnya pahaman jahiliah di mana baginda boleh mencari isteri-isteri yang lain di samping Khadijah. Sejak hari mula perkahwinannya, iaitu ketika umurnya di peringkat 50-an, dalam jangka waktu berumah tangga dengan Khadijah, Rasulullah SAW tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan lain. Masa Khadijah ada, Nabi tak kahwin perempuan lain. Bila Khadijah wafat, umur Nabi sudah 50 tahun baru berkahwin dengan perempuan lain. Oleh itu, alangkah tidak benarnya dakwaan para orientalis. Orientalis ialah orang putih, orang bukan Islam, yang mengkaji sejarah Nabi, yang mengkaji Quran, mengkaji hadis, tujuannya nak korek, nak cari benda-benda wuduh dalam Islam yang dianggap oleh mereka benda wuduh, benda tak malah. Ini kerja orientalis, kerja mereka. Mereka jadikan Nabi berkahwin ramah sebagai satu alasan untuk memburukkan Islam. Di mana perkahwinan Nabi Khadijah menolak tuduhan-tuduhan orientalis terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah poligami, kahwin ramai dengan alasan-alasan yang jahat, itu kerja orientalis tanpa mengambil kira masalah masyarakat yang diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan contoh poligami yang adil di dalam Islam demi rumah tangga yang baik dan masyarakat yang tidak ada penderitaan di dalamnya, yang tidak ada kesusahan di dalamnya. Perkahwinan Nabi dengan isteri daripada anak para sahabat yang mati, dengan para sahabat yang mati di medan perang dan lain-lain lagi, yang menjadi sebahagian daripada ciri kemampuan Islam memimpin manusia dalam segala aspeknya. Ciri kemampuan Islam, ciri kehebatan Islam disebut di dalam sebab nuduh firman Allah Ta'ala suratul Ahzab, apabila Islam sudah mencapai kemenangan di Madinah, lalu isteri-isteri Nabi yang ramai ini bermesyuarat sama-sama dia, oleh kerana Islam sudah menang, harta sudah banyak, apa salahnya kita minta Nabi beri peruntukan pada kita harta yang banyak macam isteri raja-raja dalam dunia ini. Isteri raja-raja dalam dunia ini dengan kemewahan dan kesenangan, isteri Nabi bermesyuarat sama-sama mereka. Lalu Allah menurunkan ayat firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyu qul li azwajik in kuntunna turinna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatta'kunna wa sarrahkunna sarahan jamila wa in kuntunna turinna Allah wa rasulah wa dar al-akhirah fa inna Allah adda li muhsinat minkunna ajran azima. Wahai Nabi, katakan pada isteri-isterimu, panggil isterimu dan katakan pada mereka, Tuhan kata, jika sekiranya kamu semua nak pada dunia dan perhiasannya, maka sila beritahu, aku berikan kepada kamu harta yang kamu nak, perhiasan dunia, kemudian aku ceraikan kamu dengan cerai yang sebaik-baiknya. Kamu tak layak jadi isteri Nabi. Pergi ceraikan dia. Jika sekiranya kamu menghendaki Allah dan Rasul, negeri akhirat, Allah menyediakan kepada sesiapa yang pilihan itu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah pada hari kiamat. Lalu semua isteri-isteri Nabi menerima Allah dan Rasul, menolak kemewahan dunia. Khadijah radhiyallahu anha berbeza dengan orang lain. Dia beri kekayaan dunia, menghabiskan kekayaan dunia pula untuk menegakkan Islam bersama dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam.